Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Rakyat harus menolong dirinya sendiri. Saya serius nih ngomong, makanya saya tunjukkan saya melakukan sesuatu untuk menolong ekonomi keluarga saya sendiri, menolong diri saya sendiri. Melalui YouTube itu ada penghasilannya, YouTube itu bulanan. Setiap tanggal 24 saya gajian. Kemudian hari ini, hari Kamis 2 tanggal piro lagi, tanggal 14 Juli. Kemarin saya sudah bikin minyak ayam. Dari minyak 4 liter, terus bawang merah, bawang putih, masing-masing sekilo, ditumbuk kasar, digoreng, diambil minyaknya, itu minyak ayam namanya. Enggak pakai minyak ayam dalam pengertian dari ayam, tapi minyak yang branded, yang ada mereknya, terus kita goreng, apa itu, bawang merah, bawang putih, 2 kilo, masing-masing sekilo. Nah, itu yang dipakai, udah. Kita masukin botol untuk campuran minyak ayam. Terus yang satu lagi hari ini yang saya akan bikin kecap minyak, apa bukan kecap, kecap asin. Kecap asinnya segelas itu nanti ditambah air, dididihkan, tambah gula satu gelas, tambah kecap asin, itu kecap asin. Terus kemudian saya hari ini mau bikin mie pakai tangan, mesinnya ada, pakai tangan, paling bikin sekilo dijual. Nanti mie ayamnya itu kira-kira 12.000. Jadi saya hari ini mau jualan mie ayam, nanti khusus hari ini kayaknya video nggak sebanyak semula. Karena inilah hari pertama saya jualan mie ayam. Plus produk yang sebelumnya sudah, yaitu es kelapa. Plus yang sudah juga pernah dijual adalah ayam goreng. Chicken, fried chicken. Nah ini dalam rangka membuat satu percobaan untuk visi yang lebih besar, yaitu membangun jaringan Cafe U. Cafe U itu kafe-kafe isinya jualan es kelapa, jualan ayam, jualan mie ayam, jualan bakso, jualan es teh manis dan jeruk, kira-kira, dan somai, kira-kira. Nanti itu dibangun 9 cabang jaringan Cafe U untuk membuka lapangan pekerjaan untuk santri pesantren Ojo Lali. Di samping kita terus meneruskan program wakaf Sumur Usman bin Affan 1.10 juta untuk orang-orang yang perlu air di pesantren, di pemukiman yang airnya susah. Nah itu kita bikin Sumur Usman bin Affan, sumur wakaf air ada 1 juta. Sudah yang terakhir ada di Babakan Ciseeng, ya, Babakan Ciseeng sumur yang ke-24. Belum nanti gerobak itu sudah 26 kita kasih ke pedagang-pedagang, uangnya dari donatur, ya. Di samping bikin masjid sudah hari ke-154, berhenti dulu, duitnya belum ada, habis. Dan itu nilainya 1 miliar rupiah, ya. 2 lantai dan membebaskan tanah sekitar 500 lagi. Nanti nyambung, jadi total tanah wakaf itu jadi 1.000. Dan nanti ada pesantren tahfiz Al-Quran untuk putri dan masjidnya putri. Nanti berdampingan dengan pesantren tahfiz Al-Quran putra dengan masjidnya putra. Yang sekarang masjid untuk putra itu, pesantren untuk putra itu yang dibangun di atas tanah wakaf 120 meter persegi. Nah itu pikiran yang ada di sini, ya. Terus setiap maghrib, dan maghrib ngajarin ngaji anak-anak 9 orang. Ada yang ikhra 5, ada yang ikhra 5, ada yang Quran, ada yang hafalan juz 29, ada yang hafalan juz 30. Di samping saya sekarang bikin program baru namanya bikin Rocky Gerung, ya, dalam kritik dan esai itu sekitar 100. Video rencananya baru 1, terus Rizal Ramli rencananya 100 video, baru 1 hari ini, ya. Terus nanti yang bikin 100 lagi, kalau Anies itu sudah 90 dari 100 video, angkanya sudah 90 video tentang Anies, ya. Jadi Yusuf Mansur rencananya 100. Nanti siapa lagi yang harus saya ini, ya, yang, oh ya, Refli Harun akan saya review, akan saya komentari video-videonya itu sampai 100. Sekarang belum satu pun. Jadi itu rencananya. Rakyat harus menolong dirinya sendiri, mengembangkan YouTube. Itu penting, ya. Penting, ya. Sekarang video saya yang baru, karena 6 tahun itu 600 sampai 2018 akhir. 2018 akhir sampai 2022 itu 3,5 tahun. Atau iya 3,5 tahun video saya sudah 5.300 diambil 6 tahun yang 200 video itu, berarti video baru saya selama 3,5 tahun adalah 5.100. Banyak itu. Kenapa? Kita semangat dalam menghadapi
hidup dan kehidupan ini. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Bunyi apa tuh teh? Masuk suaranya. Aku lagi rekaman. Ya gak apa-apa masuk, kenapa sih? Oh iya, udah matiin tolong. Ngangetin semur airnya. Semur ayamnya udah dimasuk-masukin ke ini, ke plastik-plastik. Untuk campuran mie ayam. Jadi gak diambil dari itu, tapi dibungkus plastik. Nanti di plastiknya di ini masukin ayam. Ayamnya banyak, 4 sendok. 4 sendok. Satu mangkok dijual 12.000. Kalau ada tambah bakso 3 jadi 15.000. Paling saya mau bikin, mau target penjualan hari ini 10 mangkok, kita bagi-bagi dulu. Jadikan waktu dalam bisnis itu menghasilkan, bukan uang tapi menghasilkan amal soleh. Saya Yudi Pramuka, tuang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran, jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.